Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Saat ini kami menjemput nasi kotak di Ayam Percik Aci, yang insya Allah akan kami distribusikan untuk kesayangan Allah, baik di panti asuhan maupun di pondok pesantren. Pondok Pesantren Al Pancori, semoga semuanya selalu sehat dan dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberi rezeki yang berkah melimpah untuk Pondok Pesantren Al Pancori. Jumat berkah, Jumat penuh kemuliaan. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah, Jumat berkah kali ini luar biasa sekali. Allah, rute kami jauh-jauh. Insya Allah kami mau ke jembatan 4 dan juga mengantarkan ke pelabuhan Bahari. Itu nasi kotaknya dibawa ke Pulau Gara. Ada 200 kotak yang mau dibawa ke pulau. Berkah yang bersedekah, berkah yang menerima. Ikutin terus, tonton sampai habis ya channel Menjadi Kurirnya. Masya Allah, bawaan kita di belakang juga penuh karena pakai polipom, sehingga kalau ditumpuk lagi nanti pecah, remuk sampai bingung Mas Zaki. Masya Allah, kita loading dulu ya, ganti ke mobil. Proses pemindahan, mengejar waktu. Ini mau dibawa ke Pulau Gara. Insya Allah, sudah azan zuhur untuk Jumatan. Kita loading, alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah, kita OTW tajam ya kawan-kawan, menuju jembatan 4 ke Pondok Pesantren Pengembangan Bakat Baitul Hikmah, jembatan 4. Kami belum tahu alamatnya di mana, maksudnya kita belum pernah silaturahmi ke sana. Hanya saja menjadi kurirnya itu harus siap 24 jam. Jika ada telepon, dimintain tolong untuk pendistribusian dan juga membawa pasien. Dan hari ini kita menuju jembatan 4. Titip dan temanin perjalanan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk sampai di jembatan 4. Bismillah. Mohon doanya. Kami benar-benar OTW tajam karena untuk makan siang santri harusnya sebelum jembatan kami udah sampai di sana, namun hari ini luar biasa banget, rute kami jauh-jauh. Tadi
kami mau ke Pelabuhan Bahari di Sakulum. Alhamdulillah karena terkejaran waktu juga loading sama mobil ACT, kami berjumpa di Sakulum. Lalu berselang dengan sholat Jumat, pilotnya sholat Jumat dulu. Dan kami melanjutkan ke jembatan Patso. Ikutin terus perjalanan cinta kami menjadi kurirnya. Nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jembatan 1, Masya Allah. Sepi ya, karena hari Jumat. Setelah kita OTW tajam plus ngebut, Insya Allah cantik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kegiatan ini. Dan di sini ada makam. Ternyata Pak Zen sudah pernah kesini. Insya Allah. Jalanan menurun. Alhamdulillah kami sudah sampai. Pondok pesantren. Suasana di pondok pesantren. Insya Allah. Nyenengin banget di sini kawan-kawan, jauh dari hiruk pikuk kota, ada di tengah kebun. Insya Allah santrinya banyak. Masih banyak. Di sini ada 140 santri. Luar biasa sekali. Insya Allah sampai di sana ngantrinya. Luar biasa sekali. Di pondok pesantren pengembangan bakat Al Hikmah Karelang Jembatan 4. Seperti apa? Penasaran gimana bang? Pengembangan bakat itu seperti apa? Contohnya anak itu apa apa gitu. Seperti kayak anak ini contoh ternak. Ya ternak ini. Itulah contoh ke pertanian. Tanam. Jadi di sini ada apa aja pengembangan bakatnya? Ternak, pertanian. Baru itu aja dulu. Baru itu. Nanti ada mungkin insya Allah akan tambah komputer elektro kayak di mesin kayak gitu ya. Tambah lagi. Berarti ada kelas-kelasnya juga ya. Di sini dari mulai kelas berapa? Dari SMP. Oh, dari SMP kelas 1 sampai SMA. Dari SMP. Oh, baru SMP. Baru berjalan 2 tahun. 2 tahun sudah mau 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. Siap. Makasih ya, Bang ya. Fokus tahfiz juga. Oh, ada Pak, ada tahfiz. Nomor 1 tetap nomor 1. Oh. Ya, hafal Quran, bahasa Arab itu tetap nomor 1. Dan pengembangan bakat itu bagian namanya Pak. Ya, bagian terpisah sebenarnya, bukan terpisah ya. Bagian... Mungkin kayak gini Pak, jadi santri itu nggak hanya bisa menghafal Quran, ya, tetapi itulah, dia juga dibekalin keterampilan. Kita pernah bikin tempe, mereka bisa bikin tempe sendiri, itu kan. Makasih ya atas informasinya. Insya Allah, menikmati hidangan menu Jumat Berkah. Para santri menikmati hidangan Jumat Berkah. Ada di bagian sini, ada di bagian sana.
dan juga ada di bagian sini. Anak-anak sedang menikmati hidangan Jumat berkah, Masya Allah. Jadi anak soleh semua ya. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongannya, hari ini menjadi kurirnya berada di Pondok Pesantren Pengembangan Bakat Al-Hikmah Barelang Jembatan 4. Masya Allah, santrinya banyak banget. Berkah yang bersedekah, berkah yang menerima, berkah yang menyalurkan. Terima kasih juga untuk ACT dan pola pertolongan Allah yang bersinergi dengan menjadi kurirnya dan juga gerakan 10.000 sehari salawat sedekah. Jangan lupa ikutin terus perjalanan cinta kami menjadi kurirnya. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. So, ikutin terus perjalanan kami ya. Insya Allah setelah ini kami akan melanjutkan ke Panti Asuhan. Alhamdulillah, selesai sudah tugas kami di Pondok Pesantren Tahfiz dan Pengembangan Bakat Al-Hikmah Jembatan 4. Insya Allah. Kita lanjutkan perjalanan lagi ke Panti Asuhan. Kloter kedua sore hari untuk ke Panti Asuhan. Alhamdulillah, Jumat berkah. Hari ini diizinkan Allah kita bisa barengan lagi. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini kita ke Panti Asuhan Al-Anjum. Oh, Al-Khairat ya? Oh, Al-Khairat. Sama Al-Anjum. Masya Allah. Gak direncana ya? Iya. Tengok nih, kalau udah bareng-bareng, gorengan. Masya Allah. Udah dihabisin, So. Ayo. Okay. So, ikutin terus ya perjalanan cinta kami menjadi kurirnya. Panti Asuhan Al-Khairat. Panti Asuhan Al-Khairat, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah melimpah, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Pulang dulu kita, lanjutkan perjalanan ke Panti Asuhan Al-Anjum. Kita ada di, Alhamdulillah, kita ada di Al-Anjum. Yuk, Panti Asuhan Al-Anjum, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah ruah, menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita ke Panti Asuhan Al-Anjum di hari Jumat ini, dan juga ke pondok pesantren yang kami kunjungi di hari Jumat berkah ini. Berkah yang bersedekah, berkah yang menerima, berkah yang menyalurkan. Amin. Allahumma amin. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai itu sudah tugas kita menjadi kurirnya di Jumat berkah 1 Oktober 2021. Masya Allah. Yeay, Oktober ceria nih. Yeay, mudah-mudahan awal bulan yang berkah diiringi dengan hujan. Masya Allah. Sakit banget. Mudah-mudahan kita Jumat depan kita bisa bareng-bareng lagi. Amin. Kebaikan kita juga bareng-bareng. Amin. Kita kloter pertama amin. Di Indonesia, ya Allah. Amin. Masya Allah. So, ikutin terus perjalanan cinta kami menjadi kurirnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.